Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video ini Ibu Ani akan menyebutkan siapa saja pemenang dalam lomba vokal solo. Yang pertama untuk kategori kelas 1, 2, dan 3. Dimulai dari juara ketiga, jatuh kepada Ananda Kaila Zakira Yusminda dari kelas 1 Ibnu Kaldun. Kemudian juara kedua jatuh kepada Ananda Sofi Diana Salsabila dari kelas 1 Ibnu Batuta. Dan juara pertama jatuh kepada Ananda Kansa Kanita Andir dari kelas 1 Ibnu Batuta. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya untuk lomba vokal solo kategori kelas 4, 5, dan 6 jatuh kepada Ananda Alfaristio Nugroho dari kelas 6 Imam An-Nasai. Selamat kepada para pemenang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ibu akan mengumumkan pemenang juara lomba mewarnai, yaitu juara 3 diraih oleh Anggareksa Yudhistira dari kelas 1 Ibnu Rusy. Selanjutnya, juara 2 diraih oleh Ananda Alesya Aquina Salsabila dari kelas 2 Al-Ghazali. Juara 1, siapakah dia? Diraih oleh Ananda Kayana Shibila Atmajaya dari kelas 2 Al-Farabi. Selamat! Nah, untuk juara menarik kategori kelas atas, juara 3 dimenangkan oleh Dina Kalisa dari kelas 5 Tahfiz. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Saripa Aisyah Adipa dari kelas 4 Tahfiz. Nah, untuk juara 1 dimenangkan oleh Ciara Aji Dina dari kelas 4 Tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini Ibu Ani akan menunjukkan siapa saja pemenang dalam lomba melukis. Langsung saja untuk juara ketiga jatuh kepada Ananda Atfis Kansa Daisy dari kelas 6 An-Nasai. Kemudian juara kedua jatuh kepada Ananda Nadia Tari Sofi Andrea dari kelas 4 bilingual. Dan kemudian yang terakhir, juara pertama jatuh kepada Ananda Silvi Rania Zahra dari kelas 6 An-Nasai. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih. Berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengumumkan pemenang lomba aja kategori kelas 1, 2, dan 3. Juara ketiga diraih oleh Ananda Rizky Cahaya Erlangga kelas 1 Ibnu Sina. Juara kedua diraih oleh Ananda Al-Kibli Fikri Pratama kelas 1 Ibnu Rusy. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Abiyata Prayoga Yudhistira kelas 3 Al-Biruni. Nah, sekarang akan mengumumkan kategori kelas 4, 5, dan 6. Juara 3 diraih oleh Ananda Muhammad Ali Farezi kelas 4 Imam Muslim. Juara 2 diraih oleh Ananda Maulana Girindra Wardana kelas 5 Tahfiz. Dan juara 1 diraih oleh Ananda Satria Izan Goparo kelas 5 Tahfiz. Hai semuanya, untuk kategori kelas 1, 2, dan 3. Untuk juara ketiga kita oleh Ananda Keisha Azhara kelas 1 Ibnu Sina.
untuk juara kedua dimenangkan oleh Muhammad Ardi Zafra dari kelas 2 Al-Ghazali. Nah, untuk juara pertama dimenangkan oleh dari kelas 3 Imam Al-Tuhori atas nama Muhammad Aslam Badrun. Selamat ya semuanya. Nah, tentunya saya membacakan nama-nama juara lomba ceramah untuk kategori kelas 4, 5, dan 6. Siap ya? Untuk juara ketiga dimenangkan oleh Muhammad Al-Kahfi Nur Prasetyo dari kelas 5 Tafis. Untuk juara kedua dimenangkan oleh Ainaka Berwin Zafir dari kelas 5 Tafis. Untuk juara pertama dimenangkan oleh juga dari kelas 5 Tafis atas nama Abiun Hafiz Damari. Selamat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Nah, Ibu Ulan di sini akan mengumumkan juara lomba tilawah kelas 4, 5, dan 6. Juara ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Al-Kahfi Nur Prasetyo dari kelas 5 Abu Daud. Juara kedua diraih oleh Ananda Ainaka Berwin Zafir dari kelas 5 Abu Daud. Dan juara yang pertama diraih oleh Ananda Abiyu Hafidz Damarin dari kelas 5 Abu Daud. Selamat untuk para pemenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini Bapak akan membacakan juara lomba Pildacil kelas bawah. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Barahana dari kelas 1 Ibnu Battuta. Dan juara kedua atas nama Muhammad Al-Fayed dari kelas 2 Al-Farabi. Dan juara satu atas nama Tahsen Zahab Bahri dari kelas 3 Al-Batani. Selamat kepada pemenang. Oke, baik. Di sini Bapak akan membacakan juara lomba Pildacil kelas atas. Juara 3 diraih oleh Hafizoh Alia Yasmin El Hadi dari kelas 5 Tahfiz. Juara kedua diraih oleh Zaida Akila Syarifah dari kelas 5 Tahfiz. Dan juara satu atas nama Habibi Dafa Rehan dari kelas 5 Tahfiz. Selamat kepada pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak. Nah, pasti tungguin kan? Hari ini Bapak ingin mengumumkan pemenang lomba kaligrafi kelas 4 sampai kelas 5. Sudah gak sabar? Nah, langsung Bapak baca. Yang menjadi juara tiga adalah Ananda Danendra Adinata Herjuni. Adalah Ananda Musdalifah. Dan yang menjadi juara satu kaligrafi adalah Ananda, siapa ya, Anfis Hansa Daisy. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin meningkatkan semangat dan motivasi dari anak-anak karya untuk mengembangkan kemampuan. Bisa ya.